Mari kita dengarkan mau'idhoh hasanah akan disampaikan oleh Ustaz Al-Habib Abdul Qadir Ba'abud dari kota Kraksan, Probolinggo. Kepada beliau fadhal fal masykur. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tuhallu bidzikrihi 'uqadun nawaibi wasyada'id. Ya man ilaihil mustaka wa ilaihi amrul khalqi 'a'id. Antar ragibu 'alal 'ibad wa anta fil malakutin wahid. Antal muyassir wal muthabbit wal musahhil. Yassir lana farajan gariban yaistu minal agaribi wal abaid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad jami'il mahamid, man bihi tufrajul kurub wa tukshafus sadaid, wa ala alihi wa sahbihi ya hayyu ya gayyum ya wahid. Amma ba'du, alhamdulillah jami'il habaib al-a'izza, yang sama-sama kita muliakan para habaib dzurriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah mereka dan bisa dikumpulkan nanti di akhirat dan di surga Allah dengan tanpa hisab di naungan liwa ahlil bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya kepada khadimul majlis Sayyidil Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah, dan juga kepada para kiai, para tokoh masyarakat, khususnya khadimul majlis Kiai Haji Abdurrahim bin Ahmad Syadili. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau sehingga bisa membimbing kita dekat dengan Rasulullah, bisa membimbing kita dijauhkan daripada badai yang selalu ingin mengambil daripada iman kita. Amin Allahumma. Amin. Dan juga kepada khususnya para hadirin Malang Selatan, yang mana termasuk tetangga saya, karena saya asli dari daerah sini, tepatnya di daerah Dadapan, tapi hijrah ke Gresik sampai tinggal di Kraksan. Jadi semuanya adalah tetangga kita. Mudah-mudahan kita menjadikan tetangga yang bisa dibanggakan nanti di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebuah nikmat bagi kita ketika kita ini bisa duduk di satu majelis yang mulia, majelis Riyadul Jannah. Mudah-mudahan majelis ini bisa membawa kita, memberikan tiket kepada kita masuk surga dengan tanpa hisab. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Majelis seperti ini adalah sebuah majelis yang bersambung dengan pusat atau pertama majelis, yaitu majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di majelis seperti ini dibagikan warisan Rasulullah. Di majelis seperti ini dibagikan ilmu yang membuat Anda bahagia di dunia dan di akhirat. Karena misi dan visi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah litakmili ma'asyihim wa ma'adihim. Diutusnya Rasulullah untuk supaya manusia bahagia di dunia dan di akhirat. Sukses urusan dunia juga urusan akhirat. Dan itu semua hanya kita bisa ambil, hanya kita bisa timba di majelis seperti ini. Satu saat Sayyidina Abu Hurairah pergi ke pasar. Ketika nyampe di pasar, Sayyidina Abu Hurairah berteriak, ya ma'asyara ahli suq, ala inna miratu rasulillahi tugsam. Wahai penduduk pasar, ketahuilah sekarang ini warisan Rasulullah dibagikan. Tidakkah kalian ingin mengambil warisan tersebut? Ya Abu Hurairah, aina? Di mana warisan Rasulullah tersebut, wahai Abu Hurairah? Kemudian Abu Hurairah mengatakan,
al-an fil masjid. Di masjid sekarang dibagikan warisan Rasulullah. Semua yang ada di pasar berbondong-bondong pergi ke masjid. Ketika sampai di masjid, yang ditemukan adalah orang yang membaca Al-Quran. Sekelompok orang berzikir, sekelompok orang belajar ilmu Rasulullah, sekelompok orang membaca hadis Rasulullah. Melihat pemandangan cuman majlis Al-Quran, zikir, hadis Rasulullah, semua penduduk pasar kembali ke pasar untuk menagih janji Abi Hurairah. Ketika berjumpa dengan Abi Hurairah, ya Aba Hurairah, wahai Abi Hurairah, mana warisan Rasulullah? Kenapa aku tidak temukan itu di masjid? Kemudian kata Abu Hurairah, ketahuilah, innal anbiya la yuwarithu dinaran wala dirham walakin warathul ilm. Ketahuilah wahai penduduk pasar, Rasulullah tidak pernah meninggalkan uang. Kalau uang dipakai habis, tapi Rasulullah meninggalkan ilmu. Yang siapa orang memiliki ilmu, dunianya akan bahagia. Dikubur akan bahagia, di mahsyar akan bahagia. Inilah warisan Rasulullah. Dan warisan Rasulullah ini ada di tempat Anda. Berbahagialah Anda wahai warga Malang Selatan, adanya majelis yang mengajak Anda untuk mengambil daripada warisan Rasulullah. Ini sebuah nikmat. Ini sebuah nikmat bagi Anda, yang mana tidak akan Anda rasakan kenikmatan ini kecuali nanti kalau sudah sakaratul maut. Maaf Pak, gak ada yang tahu harganya Riyadul Jannah ini kecuali orang kalau nyawanya sudah nyampe tenggorokan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَوْلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Yang berbuat baik sekecil apapun akan melihat nanti. Kenapa sih manusia ini kok dikasih pahalanya sama Allah ditunda, gak ditaruh sekarang? Kan banyak orang bilang, kenapa saya sholat kok gak kaya-kaya, saya dikir hadir majelis terus gak sugi-sugi. Dikatakan oleh para ulama, hikmah kenapa pahala gak dikasih sekarang Pak, kalau sampean dibales dikasih pahala sekarang pe ditekeni di Pak, wong omai sampean ngontrak nekek berasa karung lu kabotan sampean. Lha ya apa pahala dari Allah? Dikatakan siapa orang yang nyolati mayit nganterkan sampai ke kubur, dikasih pahala sama Allah sebesar Gunung Bromo. Satu pahalanya. Lha sampean pitekeni di Gunung Bromo Pak, dilempit ta? Kalau sampean sholat 10 jenazah, 10 Gunung Bromo. Itu nyolati tok. Kalau nganter ke kubur, giroden kata Rasulullah, dua besarnya Gunung Bromo. Pe diteken di wong ngontrak. Nah, hikmah majelis ini kapan Anda akan merasakan? Nanti ketika sakaratul maut. Karena itu di majelis ini dikatakan ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Intinya husnul khatimah. Ketika sampean hidup, dahulu kala rusaknya manusia gak pernah sholat, alhamdulillah di Malang ada Riyadul Jannah, ikut dulu nakalnya orang, ikut majlis, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Orang yang dinilai itu akhirnya Pak. Dulu ada seorang sahabat Rasulullah ini ketika akan meninggal dunia, salah satu sahabat mendampingi mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebut nama Allah, sebut la ilaha illallah supaya kamu husnul khatimah. Sahabat tersebut mengatakan laitahu baida, laitahu baida. Sahabat tersebut mengatakan seandainya jauh, jauh, jauh. Heran sahabat tuh, ditalkini kok jauh-jauh. Datang ke Rasulullah. Sahabat itu persahabatannya kuat Pak. Gak mau ada temennya yang mati su'ul khotimah, gak mau. Datang lari kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabatku ya wahai Rasulullah, aku talkini la ilaha illallah. Dia bilang seandainya jauh, jauh dan jauh. Kata Rasulullah, datangi talkini lagi. Ditalkini lagi sama Rasulullah, la ilaha illallah, oleh sahabat tadi. Kemudian sahabat yang tidur tadi naza sakaratul maut mengatakan laitahu jadida, jadida, jadida.
Seandainya baru, baru dan baru. Heran. Loh, ditalkini baru-baru. Kembali lagi lari ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku talkini kedua kali, dia bilang baru, seandainya baru dan seandainya baru. Talkini lagi, kata Rasulullah. Ditalkini lagi sahabat, oleh sahabat tersebut mengatakan la ilaha illallah. Sahabat yang tadi terbaring mengatakan laitahu kamilah, kamilah, kamilah. Seandainya sempurna, sempurna dan sempurna. Heran. Ketika mengatakan sempurna, sempurna, langsung meninggal dunia. Ketakutan lari ke Rasulullah. Ya Rasulullah, temanku meninggal dunia mengatakan sempurna, sempurna, baru, baru, jauh, jauh. Tidak mengatakan la ilaha illallah. Kami takut ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah tersenyum, ayo kita sholati dia. Disolati oleh Rasulullah. Kemudian diantarkan oleh Rasulullah sampai ke liang lahat. Setelah kembali, para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, bagaimana keadaan teman kita tadi? Kita talkini dia mengatakan seandainya jauh. Kita talkini dia mengatakan seandainya baru. Kita talkini dia mengatakan seandainya sempurna. Kata Rasulullah tersenyum mengatakan, ketahuilah, sahabat tadi, teman kamu itu, ketika sakaratul maut, Allah memperlihatkan pahala waktu dia hidup. Dia dulu itu sering hadir majelis. Ketika dia sering hadir majelis, sering pergi ke masjid, kemudian ketika akan keluar nyawanya dari tubuhnya, kemudian malaikat diperintahkan oleh Allah untuk memberikan pahala hadir majelis taklim. Sehingga dia mengatakan, kata malaikat, wahai fulan, kamu dulu pernah hadir sekali majelis, jauhnya kira-kira 1 kilo. Pahala hadirnya kamu 1 kilo adalah surga yang begitu indah ini. Kemudian kata malaikat, jika kamu hadir majelis lebih jauh lagi dan kamu sering hadir, maka 10 kali lipat dari yang aku tunjukkan surga ini. Kemudian sahabatmu itu mengatakan, seandainya jauh, seandainya jauh, seandainya aku hadir majelis jauh, seandainya aku sholat di majelis, di masjid yang jauh. Kenapa? Dari pahala yang Allah sediakan. Oleh karena itu, bagi anda yang ada di majelis ini, kalau hadir jauh, jangan ragu pak, hujan, bismillah, karena anda akan melihat nanti hasilnya di hari kiamat. Kemudian kata Rasulullah, dan dia mengatakan seandainya baru, seandainya baru, karena dia ketika hadir majelis, di tengah jalan dia bertemu orang yang compang camping. Kemudian orang compang camping tersebut bajunya kotor, bajunya jelek, sehingga orang tersebut mengatakan, wahai bapak, kasihani aku, bajuku jelek, aku gak punya baju lagi, berikan aku baju untuk sebagai ganti dari baju yang aku pakai ini. Kemudian temanmu ini pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, ngambil di lemari baju yang sudah dipakainya, sudah disetrika, tapi bekas, bukan baru, diberikan kepada orang tersebut, pengemis. Ketika pahala memberikan baju kepada pengemis, malaikat tunjukkan yaitu surga yang begitu indah. Dengan bidadarinya, dengan sungai yang begitu indah, kemudian malaikat mengatakan, seandainya baju kamu baru, maka pahalanya adalah surga seperti ini 10 kali lipat. Kemudian karena rindu, sahabatmu mengatakan, seandainya baru, seandainya dulu yang aku berikan baru. Begitu juga yang hadir di majelis ini, tadi kan dijalankan kotak itu untuk transportasi, untuk terlaksananya nyumbang 1.000, 10.000, 1 juta kalau ada. Ada yang 100 rupiah, itu yang nyumbang 10.000. Nanti ketika sakaratul maut akan mengatakan, ya Allah, seandainya 100.000, seandainya 100.000. Yang nyumbang 100.000 akan mengatakan, seandainya dulu aku taruh di majelis 1 juta, seandainya 1 juta. Kenapa? Karena baru tahu pahalanya sodako ketika sakaratul maut. Yang ketiga, ketika, kenapa sahabat tadi mengatakan seandainya sempurna? Kata Rasulullah, sahabatmu tadi pernah ketika perjalanan, atau gampangnya contoh buat kita di majelis, di sebelahnya ada orang lapar. Ketika dia punya roti,
lihat sebelahnya lapar, diput apa namanya, diparuh itu roti, dikasihkan ke temannya, ini ambil separuh makanlah. Pahala memberikan separuh roti kepada orang yang lapar, Allah berikan surga yang begitu indah, rumah yang begitu mewah. Kemudian malaikat mengatakan, seandainya kamu berikan roti kamu semua dulu, maka 10 kali lipat dari yang Allah berikan sekarang yang kamu lihat surga ini. Sehingga sahabatmu mengatakan, laitahu kamilah, laitahu kamilah, seandainya sempurna, seandainya sempurna. Itulah keistimewaan daripada majelis seperti ini. Yang perlu kita bahas di majelis seperti ini satu, apa? Yaitu seorang guru. Sampean pak, nikmat ketika duduk di majelis seperti ini. Pahala nanti yang diterima itu tergantung pemimpin sampean. Siapa orang yang memiliki seorang guru yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah, itulah yang pahalanya akan sempurna dan istimewa. Berapa banyak Anda sekarang duduk di majelis ini, berapa banyak habaib yang hadir, berapa banyak kiai yang hadir. Kata Rasulullah, idza marartum bi riyadil jannah fartau, kalau kalian lewat kebun surga, riyadul jannah, kebun surga, nikmati. Bagaimana, apa yang dimaksud riyadul jannah ya Rasulullah? Riyadul jannah adalah majelis zikir, kata Rasulullah. Nikmati buah di majelis tersebut. Apa buahnya? Buahnya adalah orang soleh. Memandang orang soleh lebih baik daripada ibadah 1 tahun lebih. Bahkan sebagian mengatakan, riwayat sebagian mengatakan bahwasanya puluhan tahun lebih memandang wajah orang soleh. Kenapa? Karena wajah orang soleh pernah memandang wajah abahnya, pernah memandang wajah orang soleh, sampai terus pernah memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ini majlis, majlis yang hebat. Kalau sudah gitu ya, apa caranya? Sampean pegang teguh majlis ini pak. Gurunya, sanatnya gak perlu diragukan. Para habaib, para kiai, kiai kita Ki Abdurrahim bin Ahmad Syadili, siapa gurunya? Lihat gurunya Kiai Hamid, pernah jumpa sama Habib Soleh Tanggul, Habib Abdullah bin Abdul Gadir Bilfegi, ngambil sanat musalsalatun minhum asanidu ahdihim ila khairi mahmudin wa asyrafi hammadi. Para habaib mengambil sanad dari abahnya Abun, ya talaga an abihi wa hakadha fayalaka min abail kirami wa auladi. Mereka para habaib mengambil sanad dari abahnya sampai ke abahnya sampai ke Rasulullah. Ini perlu sampean jaga pak. Sebab apa? Banyak sekarang itu banyak guru cuman pengen jadi guru karena pengen punya umat. Guru cuman ingin memanfaatkan rakyat. Kenapa? Akan tetapi sanad ilmu gak punya. Kalau sampean mau nyari guru pak, cari guru yang punya sanad. Ingat-ingat ini. Kalau mau nyari guru, cari guru yang punya guru. Kenapa Beb kok harus nyari guru yang punya guru? Ya, karena ilmu itu pak gak ada di kitab. Ilmu gak bisa dipelajari di kitab. Innamal ilma fi suduril rijal. Ilmu itu di hatinya orang soleh. Buktinya ada, buktinya ada. Allah menegaskan dalam Al-Quran, lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khasyian mutasaddian min khasyatillah. Kalau sampai Al-Quran pak bukan ditulis di kertas, sudah, jangankan kertas, ditulis di gunung, kata Allah, ditaruh di gunung, la ra'aitahu khasyian mutasaddian min khasyatillah, jadi bubur itu gunung, enggak kuat. Al-Quran bukan apa namanya ditulis di gunung, gak mungkin kuat gunung, apalagi di kertas. Yang kuat siapa? Yang kuat cuman Habibuna Muhammad, Rasulullah Muhammad. Al-Quran Allah turunkan di hati Rasulullah, di hati Rasulullah turun ke hati para sahabat, dari hati para sahabat ke hati para tabi'in, dari para tabi'in kepada para tabi'in, 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 sampai kepada Kiai Hamid, sampai kepada Habib Abdul Ghadir Bilfegi, Habib Abdullah, kepada Gus Kiai kita Kiai Abdurrahim, kepada Habib Hashim,
ke Abi Abdurrahman bin Hashim Barakbah, sampai kepada Habaib, sampai kepada kalian semua. Inilah yang namanya ilmu. Tuh, terus yang di kitab itu apa bukan ilmu? Ilmu. Akan tetapi siapa orang yang mencari ilmu pakai kitab tanpa guru tersesat. Yang ada di kitab adalah untuk menguatkan yang di hati. Hakikat ilmu ada di seorang guru. Sekarang zamannya aneh, Pak. Anak muda enggak mau ngaji, maunya nyari hukum di Google. Tahu Google namanya, Pak? Internet. Ayo pengajian, wis enggak usah. Lu diterangno ilmu agama, ilmu fikih enggak usah pencet Google pengen apa oleh. Betul enggak betul? Banyak enggak banyak? Mau puasaan nyari hukumnya puasaan, pencet Google hukumnya puasa sahure jam piro. Oh, di Google siapa gurunya lihat. Nyari guru jangan sembarangan. Orang nyari, saya mau nyari hukumnya apa namanya? Hukumnya batalkan puasa apa enggak? Cari di Google. Gelek sing enteng. Tak abot-abot. Hukumnya maaf-maaf ini, mencium istri waktu posoan sing enggak batal. Gelek. Gelek nang Google jenenge Google. Gelek elek ana nang Google. Metu keluar. Oh, sebagian ulama hilaf bahwasanya boleh mencium istri di waktu Ramadan dengan catatan ini-ini. Boleh minum waktu wudu sedikit. Oh, aneh. Ono kabeh nang Google. Tapi ingat, Google itu siapa, Pak? Gurunya siapa? Orang kafir naruh hukum di Google. Nyari ulama model apa, Pak? Model A sampai Z, dari Z sampai A ono kabeh. Minta hukum model apa sampean ada. Akan tetapi Google itu cuman guru, seumpama sampean ngambil guru, guru sih gak duit guru, guru nih gak jelas. Orang sekarang macem-macem nyari kitab, kitab apa? Jari ini kitab kereng, kereng gak kereng. Sing penting delon pengarangnya, Pak. Sebab sekarang ini orang ini nyari yang instan. Nyari guru yang hebat. Guru yang sekiranya kalau ngeluarkan, masukkan tangan ke kantong, ngeluarkan uang ratusan ribu. Oke gak oke? Delek guru sing kebal, ditembak gak mati. Ya berguru sama besi, Pak. Oh, guru ini sampean menusuk. Nyari guru yang bisa terbang. Ya berguru sama manuk. Guru itu manusia. Kata Imam Syafi'i, wa idza ra'aita rajulan yatiru fis sama au yamsi fawqal ma la tusaddigu wa la taghtarbu illa ba'da an tarahu kaifa mutaba'atuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampean dikasih cara sama Imam Syafi'i untuk mencari guru. Ada selebaran, jangan bingung cari siapa sumbernya. Kata Imam Syafi'i, kalau kalian ingin mencari guru, saya kasih cara. Bagaimana Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, idza ra'aita rajulun yatiru fis sama. Kalau sampean ketok wong miber, Pak. Menungso miber. Sampai sing jenenge manuk iku semaput. Kaget dulu menungso miber. Semaput manuke, Pak. Wa idza ra'aita rajulan yamsi fawqal ma. Menungso mlaku nang dhukure banyu. Sampai iwak-iwak wis semaput kabeh. Waduh, kok ana menungso iki nang dhukur mlaku. La tusaddiku, kata Imam Syafi'i, jangan dipercaya. Wala taghtarbuh, jangan kamu tertipu. Gak usah kaget, gak usah kagum kalau ada orang terbang, ditembak gak mati, dikeraji dasi lugur, diasang meneng isok, ojo kaget. Kenapa Imam Syafi'i gak boleh kaget? Illa ba'da antarahu kaifa mutaba'atuhu li Rasulillah. Kalian boleh kaget, kalian boleh kagum, kecuali kalau yang terbang itu, yang jalan di atas air, yang punya karomat, itu adalah orang yang mengikuti lampanya Rasulullah, orang yang mengikuti sunnahnya Rasulullah. Bisa terbang tapi gak sholat Jumat, Pak, setan namanya. Ditembak gak mati, tapi kalau niat orang sakit sembuh, gak usah ditiru. Nanti akan keluar presiden mereka, yaitu Dajjal, Pak. Ngomong hujan api, mati, itu Dajjal. Artinya kata ulama, gak usah kaget kalau ada orang terbang, kalau ada orang kebal. Lihat dulu, kalau
kalau dia orang ngikuti Rasulullah, sholat jamaah rajin, istiqomah sholawat, baru kalian kaget. Kenapa? Berarti ini orang diberikan yang namanya karomah, diberikan oleh Allah yang namanya keistimewaan, sehingga dia dilebihkan dari orang lain. Jadi kalau ada orang nyari guru, gampang pak, cari guru yang punya guru, cari guru yang punya sanad. Kalau kalian cari guru yang gak punya guru, kalian akan tersesat. Karena sudah malam, saya singkat, ada sebuah cerita. Ada sebuah cerita, ini contoh bagi orang yang salah mencari guru, orang yang salah mencari panutan yang membimbing bahagia di dunia dan di akhirat. Karena banyak orang sekarang yang penting gurunya, kalau ngasih air ditiup, duh, langsung apa namanya, sembuh. Oh hebat, hebat. Jangan pak, lihat dulu sholat Jumat enggak, sholat jamaah enggak. Masya Allah tadi disebutkan apa namanya, akidah-akidah lewat gosida, lewat apa namanya, di bawah naungan NU, tentang kunut dijelaskan, tahlil semua. Ini yang perlu dipegang. Ini guru kita. Jangan sampai nyari guru cuman guru yang hebat, jangan. Ini contohnya. Ada seorang santri ingin nyari guru yang hebat. Ingin nyari guru yang sekiranya kalau ditembak sama orang enggak mati. Ingin nyari guru sekiranya kalau ngeluarkan uang dari kantong, kertas disulap, buh, jadi uang. Ya tukang sulap jenenge, pak, bukan guru. Kemudian santri ini nyari guru yang hebat, dapat. Ketika si santri sudah pulang dari perguruannya, kemudian si santri ini punya ayam. Punya ayam. Di sebelah rumahnya miara ayam. Malam-malam yang namanya ayam ini keok-keok. Kaget santri. Loh, ayamku kok keok-keok kan, Grek? Dilihat besoknya hilang dua ayam. Luru ayam hilang, pak. Waduh, ayamku kawin lari jadi. Pola ayu ayamku kok dikawin be ayam terus melayu. Lek dikawin tok sih lumayan nelor. Dikawin go melayu rugi. Jadi wong Madura ancur wis ana telur iki. Besok malamnya dijaga lagi. Ketika dijaga lagi malamnya keok-keok. Loh, ayam meneng. Wis besok tak periksa. Besok dilihat hilang lagi dua ayam. Waduh, ini gak esok dibiarno ini. Papat ayam rek, BBM munggah, papat ayam hilang ini. Rugi ini. Pokok engkau bengi tak jogo, tak kei CCTV nanggoni kandang. Jadi ketok sopo sing nyolongi. Lek aku jogo ijen malingi nggo celurit mati aku. Ya wis, dikei CCTV inteni nang omah didelok. Bengi-bengi keok-keok. Loh, muni meneng dinyalakno TV ini. Tiba noe sing jopo guru nih. Malinge mangiku guru nih. Loh, guruku sing jopo. Waduh, pitak broi maling. Wedi guruku dhewe. Menewis tak takoni nang guruku, tak parani. Iki contoh guru pak, guru yang Indomie. Saiki pak akeh guru Indomie. Bu beli kitab terjemahan dibaca langsung nyebarkan ilmu. Oh, kola kola kola. Aja diturut. Iku jenenge guru Indomie. Gak percaya sampean pelawak lho dadi ulama saiki. Yo apa pak? Ulama dulu tuh nyari ilmu tuh makannya makan tempe, pak. Dipukul sama gurunya. Puasa. Iki ndak pelawak bocok kitab langsung dadi ulama. Wah, mustahil. Ya iki cerita iki. Dilihat gurunya, oh besok tak datangi. So, aku kape apa ping ngomong nang guruku, ya apa ceritane ayamku iki, guru? Parani. Wong jenenge gurune iki Kiai Indomie. Ulama Indomian langsung dadi pinter main acting. Teko santrine langsung sing ulama iki langsung, waduh, santriku teko rek. Paling eru lek aku sing nyolong ayam iki. Ya wis tak setel kereng, setel kerem. Umisi bloter-bloter wis. Ketika si guru ini duduk, santri masuk langsung.
Assalamualaikum guru. Guru ini di oh iki lek gak disetel kereng takon ceritane ayam iki. Ya wis tak kerengi. Waalaikumsalam. Kaget santri. Oh, kok ngamuk guru rek? Paling tukaran mbek bunyai iki jadi. Ndak kek, mau apa kamu? Ndak kek, mau apa? Cuman mau salaman kek. Ya wis cepet. Serot, serot. Mari. Mari kek. Mulai. Nggih, nggih, nggih. Melikum. Oh. Assalamualaikum, mulai wis. Jadi santri nyekel ndak, waduh rek. Ayam 6 ilang. Cek dibengok mbek kiai. Cek diamuki mbek kiai. Wis paling tukaran mbek bojone mambengi. Meni tak parani meneng. Besok paginya didatangi lagi sama santri. Assalamualaikum kiai. Jadi kiai agak kapok-kapok kentang iri. Teko meneng. Oh, tak setel meneng kon lebih kereng. Disetel lagi sama kiainya. Waalaikumsalam. Mau apa? Mboten kiai. Wah, tukarannya tambah ket modelnya mbek bojone iki jare. Mboten kiai. Mau apa? Mau salaman kiai. Cuman mau cium tangan minta barokah. Ya wis cepet. Serot. Serot. Mari. Sampun kiai. Mulai. Nggih nggih nggih. Assalamualaikum. Oh. Mulai wis. Nyekel ndas santri ini. Waduh. Kiai ku kira ayam 6 ilang diamuki terus. Ojo-ojo digawe-gawe mek kiai ku iki. Aku saiki kape belajar. Belajar ilmu gertak macan. Maki macan nang ngarepku. Ha, tak ha mlayu macane. Sik gelek guru dhisik. Mlayu nang Gunung Semeru. Nang Bromo. Lewat Codo. Gelek wong topo. Belajar, aku kape belajar. Belajar apa li? Belajar ilmu gertak macan. Apa iku li? Ya pokok sekirono macan gertak aku tak gertak macane sing kacer, mlayu. Oh ana li. Ya apa iku? Kon baca Yasin Fadilah 41 kali li. Malam Jumat kliwon sikilmu angkatan siji. Bocon ya. Amalkan Pak. Amalkan Bu, lek gak mlebu rumah sakit sampean. Bojo Yasin siji, sengkel iki 81 siji Yasin Fadilah. Jadi sing santri, gak popo. Sengkel, sing penting aku ro ceritane ayam mbek kiai iki jare. Besoknya sudah ngamalkan Yasin Fadilah 41 kali, datang ke kiainya. Assalamualaikum kiai. Oh, teko meneng kentang iki jare. Gak kapok, oh tak kerasi meneng. Tak setel luwe kereng. Waalaikumsalam, jare kiai. Apa jong? Jadi kiai, jadi santri, jadi kiai, gak usah kertak-kertakan kiai. Mambengi petang puluh siji Yasin Fadilah tak bocok kiai. Berok ya apa? Gak kaget aku kiai. Duh, wah ni santri kui. Tapi lah pojong. Wes kiai, aku mambengi belajar ilmu gertak macan. Sampaian berok ya apa? Gak kerungu. Kupingku budek tu janji. Jadi wes gak usah macem-macem kiai. Mau apa kamu? Ya mau apa ya apa kiai? Saya mau tanya ya apa ceritane 6 ayam nang kandangku ilang gitu. Jadi kiai ini ketemu rek ancur wesena telur jadi. Oh ngono ya wis tak akali wong kiai Indomie. Kiai gandwe guru gak diajari tawatu, gak diajari jujur, diajari korupsi, belajar kitab. Jadi kiai ini koni gendeng. Kiai, ayamku 6 ilang aku sih oleh status gendeng. Iya gendeng kan. Waduh, gak salah sampean kiai. Gak salah, gendeng kan ini. Duh, kiai ayamku 6 ilang kiai. Sampean sing jopo. Sing jopo, sing gendeng apa sing kehilangan sing gendeng. Ya kan sing gendeng. Gak iso kiai, pitakon aku. Dalile ndi kiai? Tuh, ada dalile cong nang Al-Quran. Jopo ayam ada dalile. Duh, temenan kiai. Nyolong ayam ono dalil nang Al-Qur'an. Ono. Mangkane belajar kok gogel, jong. Syekh gogel iki. Kiai Haji gogel. Belajar. Ya apa iki? Ya pencetan tuku pulsa, pencetan gogel njaluk apa ono, jong? Aku ngeleh hukumnya ayam ya nemu nang kono jare. Kok bisa kiai? Apa jare ini kiai? Rungokno, jong. Ono, jong. Nyolong ayam ya ono dalile nang Al-Qur'an.
tapi ojo diamalno. Sing nang ngarep ditangkep polisi kabeh kok iki. Kemudian kata kiainya, ada dalilnya, Cong. Ingat kan? Dengar ini ya, telinganya didengarkan, Cong. Allah berfirman. Oh. Enggak berfirman meneng, berfirman. Gak ada guru, gak belajar anu, gak belajar makharijul huruf. Allah berfirman, Cong. Santri ini boleh anu pisan yo melikum kowe mangi kok. Lek belajar nang Kyai Hamid, nang Kyai Abdurrahim, Habib Abdurrahman. Assalamualaikum sempurna. Belajarin nang Google, melikum. Berfirman, berfirman. Oh iya. Rungokno, Cong. Nggih, Kyai. Nang Al-Qur'an iki, Kyai. Iya, nang Al-Qur'an, Cong, rungokno. Allah berfirman ning Al-Qur'an, Cong. Ya apa firman iki, Kyai? Lillahi. Lillahi iki pae Allah, Cong. Mafis sama sing ana nang langit wal ard. Oh, kaya kaya gawe rujak cingur ngene ard. Enggak belajar ilmu. Wal ard ngono, Cong. Nggih, napa artine, Kyai? Aku gak ero. Oh, gak ero mangkane. Rungokno artine. Lillahi iki pae Allah, Cong. Terus, Kyai, mafis sama sing ana nang langit kabeh, Cong, nang langit iki pae Allah. Lho terus. Wal ard. Oh, kok kayak rujak legi lho. Ngobet ngene set. Wal ard. Dan yang di bumi, Cong. Di langit dan di bumi punya Allah. Loh, terus apa hubungannya ayamku? Loh, ayammu iki nang dukure bumi. Loh, terus apa hubungannya bisa sampean? Aku iki njupu ilmu teko kitab. Aku njupu ilmu teko Google. Google iki jerine oleh iki jarine. Hati-hati. Ojo sampai ilmu jari ini, jari ini gak batal. Jari ini lewis posoan itu sahur si adhan diumbi, jari ini gak apa-apa. Jari ini kan diterkem mbek malaikat, jari ini. Belajar ya apa carane puasa, kapan imsak itu. Kan banyak sekarang, minum-minum, adhan ini gurung mari. Ini belajar nang Google berarti. Kemudian, kamu ini Cong gak tahu saya ini mengambil ilmu dari kitab, mengambil ilmu dari Google. Google ini jari ini toko ulama, ulama, toko ulama, ulama, toko ulama sampai nang Rasulullah. Terus ya Rasulullah ini utusan ya Allah. Jadi aku oleh kecipratan warisan, Cong. Terus ayamku ya iku pol arat mangiku, Cong. Oh, jadi dalile nyolong ayam lillahi pe'i Allah ya gaya. Mafis sama sing nang langit wal arat mbik sing nang bumi. Iyo yo, iku. Nggih pon Kyai. Nyekel ndas ancur wesena telur aja. Titik telur itu sak ayame ancur iki. Ya wis. Pulang santri megang kepala. Diamalkan. Oh, jeri Kyai, lek ono ayam iku dalile lillahi ma fis sama wa ti wa ma fil ard. Oh, yo hafal. Amal lo mlaku. Lillahi ma fis sama wa ti wa ma fil ard. Oh, hafal. Mlaku meneng. Lillahi mafis sama wati wa fil ard. Oh, apal. Terakhir ngomong lillahi pe Allah mafis sama wati wa fil ard. Waktu ngomong fil ard ketok wedus. Fil ard. Si wedi salah. Ulang. Wedi salah iki ngamalno ilmu iki tok guru iki. Si lillahi pe Allah mafis sama sing nang langit wal ard. Loh, tepai iki tanganku nang wedus iki jadi. Ojo nangkono wedi salah nunjuk nangkono ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong ning di salah. Billahi pe Allah. Maafis sama sing nang langit wal ard. Wedus. Wedus ard. Ard iki bumi. Wedus nang ndukure bumi. Bumi pe Allah, langit pe Allah. Aku njupu ilmu teko guruku. Guruku teko Google. Google teko Google. Google. Oleh warisan jadi guru. Wong guruku njopo ayam jadi oleh warisan. Aku santrine guru, berarti aku melu oleh warisane Allah. Iki alwedusu iki. Pada waktu itu belum keluar dari area pondok. Dari pondoknya guru tadi belum keluar. Oh, sip wis. Iki disikat iki. Ayo mayoran wis. Malam Jumat wedus iki. Ya wis dicekel disepak. Sembele celuk koncone kabeh. Ayo le kabeh mayoran santri biasa mangan iwak kering kene alwedusu. Yo.
Riyoyo temenan. Dipangan disembelih, mari sembelih, jenengi santri mangan kambing, jerit-jerit nyanyi-nyanyi. Iya ini gak iso turu. Orang ajar arek. Jam sakmene gak turu. Metu kiai ini, ketok kiai ini metu. Kabeh santri semburat, plencing ilang kabeh. Kari santri sing lilahi mang gak ro. Ono apa iki? Ono apa? Warekene. Kiai, kiai, pling ilang kabeh. Ono apa? Ono apa iki? Dicekel ndase mbek iki. Ha. Iki biang keroke sing rame-rame. Diputer ndase santri sing lilahi mang. Lho. Gak mulih git mang. Iya kiai. Anu, ngampunteni lek jare wong Jawa. Sepurane kiai. Kok gak mulih kon git mang? Lapo iki? Mayoran kiai. Mayoran opo? Mayoran alwedusu kiai. Alwedusu. Wedus. Nang desa iki ana sing duwe wedus lho. Pekmu tok wedus iki. Inggih kiai. Terus ala ndi wedus kon? Ya alhamdulillah kiai. Aja alhamdulillah tak keplak menceleng kok. Alhamdulillah apa? Nggih ngamalno ajarane sampean mang. Ajaran apa? Ya ceritane ayam mang lho kiai. Lillahi mang lho. Tak amalno kiai. Tepakmu jarob kiai. Lillahi ma fis sama wa ma fil ard. Sing nang langit sing nang bumi pe Allah. Nah, pas aku ngomong sing nang bumi kiai, ketok wedhus kiai. Lemu kiai. Oh, kentang iku wedhusku, Jong. Ya kan jerine sampean lillahi mang. Iyo lillahi lillahi tapi ojo gede-gede jong jadi. Wah. Ini menunjukkan kalau siapa orang mengambil ilmu dari orang yang enggak punya ilmu. Ngambil ilmu dari orang yang enggak punya sanad. Oleh karena itu sebuah nikmat khususnya bagi Kabupaten Malang ini adanya Riyadhul Jannah bisa menghidupkan iman masyarakat yang ada di Malang dan khususnya apa namanya Malang Selatan. Mudah-mudahan kita selalu dianggap santri oleh para habaib. Kita selalu dibimbing oleh para habaib. Kita selalu dibimbing oleh para kiai. Mudah-mudahan Habib Abdurrahman bin Hasyim Barakbah dipanjangkan umurnya oleh Allah. Ilmunya dikasih ilmu yang barokah oleh Allah. Kiai kita yang kita akrab dengan panggilan Gus Rahim, Kiai Abdurrahim bin Ahmad Syadili, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Dipanjangkan umurnya oleh Allah. Dan juga para habaib dan juga Habib Yahya bin Mustafa Aidid, mudah-mudahan selalu bisa membimbing Malang Selatan ini menjadi Malang Selatan yang bersolawat kepada Allah. Malang Selatan yang dijaga dari bala oleh Allah. Malang Selatan yang selalu ingat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan sisa daripada bulan Sya'ban ini diberikan oleh Allah keberkahan kepada kita. Allahumma barik fima bagia minas Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik fima bagia minas Sya'ban wa balighna Ramadan wa inna 'alal qiyam wasiyam. Allahumma barik fima bagia minas Sya'ban wa balighna Ramadan wa inna 'alal qiyam wasiyam. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fi wa ma natlubuhu wa nartaji min rahmatika fi amrina kulli fayassir lana ma nahnu fi min safarina wa ma natlubuhu min hawaijina garib alaina al-masafat sallimna min al-ilal wal-afat wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalan awwalin ya akhiran akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.